Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah tip atau cara menutup dan membuka kunci kantong kemih, baik yang disediakan oleh rumah sakit ataupun beli sendiri. Nah, untuk itu selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu bersihkan dari kotoran atau supaya tidak licin. Nah, langkah kedua, ini kunci ada di jum. Kunci ini tekan supaya ini keluar. Ini jangan sampai ini ditahan, tapi yang ditahan sebelah. Coba. Nah, keluar. Kurang sampai habis. Tutup kembali, ditekan yang dari keluar. Nah, ngunci.